Hai, what up followers aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guysku, hai dimanapun kalian berada, terima kasih yang selalu nonton aku dan yang mampir di video kali ini. Hai, selamat datang. Aduh, aku kasih banget. Di video kali ini aku bakalan bikin konten reaction animasi lucu lagi dari TikTok. Sumpah aku tuh ketagihan banget selalu guys sama video TikTok, jadi langsung aja kita videonya buat nonton sama-sama bareng aku, kita ketawa bareng guys karena biar seru aja gitu kalau aku yang nemenin ya guys. Jadi langsung aja kita ke videonya. Belum drama audisi. Ini audisi apa nih guys? Despacito, oh masih gitu. Kau bisa kakak benci Tito? Aja bojo kakak benci nama dan Tito. Kumur-kumur apa nyanyi guys? Cuma nakap itu. Despacito. Ya cukup ya. Saya belum selesai pak. Udah mau cukup. Saya no, maaf ya. No. No. Makasih ya mas sudah datang. Kembangin lagi ya kemampuannya. Cuma mau kasih tau aja pak, saya pengamen jalannya belasan tahun hidup susah. Terus? Oke, okay. Makasih ya mas sudah datang. Saya punya penyakit kanker, harus segera diobatin, operasinya mahal pak. Ya Allah guys. Itu gak relevan sih mas, silahkan turun dari panggung ya. Saya punya anak 4, kalau saya mati mereka bakalan terlantar pak. Wow. Oke, kita doain mas yang terbaik. Semoga mas punya jalan sukses di tempat yang itu lain ya. Saya selalu dihina sama mertua pak, istri guys. Saya mau dijodohin setelah saya mati. Mungkin mas dan bisa. Saya punya penyakit pendengaran pak. Cukup, mas. Karena ada binatang yang selalu masuk ke telinga saya tiap malam pas saya tidur. Cukup ya. Karena saya tinggal di pinggir kali. Cukup. Kadang ada lipan. Cukup. Piton. Cukup. Anak saya kakinya udah dimakan piton pak. Udah. Aduh, cukup. Guys, piton gimana tenangin caranya, diri guys. Dan turun dari panggung. Sekarang kaki dia buntung pak. Oke, udah cukup. Jadwal kita penuh ya mas. Kita nggak bisa. Ini anak saya pak, kakinya buntung dimakan piton dan matanya buta. Anda lolos ke babak berikutnya mas. Jalur simpati guys. Gak apa-apa. Berusaha. Oke, ini apa? Impostor ini yang kemarin lagi viral-viral guys. Penyusup gak usah teriak penyusup lu. Persis seperti apa yang bakal penyusup bilang. Penyusup gak usah bilang penyusup lu. Curigakan. Diam lu kampret. Gue lihat dia tadi yang nyembelih kepala Andri. Gue lihat sendiri pakai mata kepala ya, gue di dapur tadi. Ya emang as lah, guys. Lu bukannya tadi gue lihat di ruangan persediaan makanan. Mencurigakan. Itu kan sebelumnya. Gue abis dari situ ketemu dia di dapur. Lu kok keringetan gitu bre. Curigakan. Gak usah ngompor-ngompor lu, so suci banget lu penyusup anjir. Lu abis melakukan cuci tangan lu pinter banget lu ya. Sekarang gua diberakin. Gua sumpah bre, beneran tadi gua lihat. Santai bre. Lu kalau bukan penyusupnya tuh, lu harusnya santai aja. Betul. Mencurigakan. Ya gimana gua mau santai gua dituduh begini. Oke, santai. Bre, gua bukan penyusupnya. Lu pada kan udah kenal gua dari kecil ya Allah. Ya Allah. Ya udah gini. Lu tanyain gue sesuatu di mana yang tahu cuma gue, yuk coba. Ya, ide bagus tuh. Si Agus udah kenal gue dari kecil nih. Gue tanya lu sesuatu yang cuma Agus yang tahu tentang gue ya. Ya lo ribet banget ya, Agus atau penyusup. Ya abis itu tanya dia juga dong. Iya, udah ya, santai. Mencurigakan. Bacot mulu, ntar gue lagi panik ini. Mencurigakan. Dia, si kuning kenapa nyebelin banget guys. Apa warna kolor yang sering gue pakai? Pertanyaan macam apa anjir? Ya mana gue tahu lu pakai kolor apa tiap hari, masa iya lu mandi terus gue nyolong-nyolong. Si itu lagi pakai kolor warna apa ya? Yang enggak lah, PA. Mencurigakan. Oke, sekarang lu nih. Apa game kesukaan gue? Among Us. Nah, Agus ini Agus nih. Aku pertanyaannya gitu. Ini aja lu lagi main Among Us anjir. Udah pasti lu punya supnya udah. Vote, ini kita vote aja. Bre, tolonglah bre. Gue belum mau mati. Apa hubungannya guys pernyataan itu sama jadi impostor? Jadi siapa nih? Bukan impostor guys, ya Allah. Salah. Lagi.
Baca apaan lu? Surat, bre. Surat cinta apa? Ya? Kayaknya sih gitu. Ini lagi gua baca. Anjir, ciusan, bre. Sini-sini gua baca deh. Ya Allah, ini teman aja, udah, masih berapa, guys? Udah, duduk aja dengerin nih. Kadang kita suka gak sadar kalau cinta datang tiba-tiba. Aduh, asik. Puistis kadang banget, kita guys. Suka gak menyangka bahwa beginilah cinta. Namun namun hari demi hari kulalui, cinta ini mulai menajam dan menguat. Dan semakin kuat cinta ini, semakin ku ingin cinta itu berbalik padaku. Aku punya perasaan denganmu. Aduh. Walaupun mungkin kamu belum mengenalku lebih jauh. Yes. Namun cinta bagikan tiang yang harus mengkokohkan rumah. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu suka sama aku. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu suka sama nyaman. Laki-laki. Homo anjir. Kain dari cewek, guys. Ya Allah, pasti. Apalagi nih, aduh, gemes banget nih. Skylen Comfort. Hah? Selamat datang. Nggak perlu basa-basi. Gua pegang duit 80 juta. Nih, pilihin gua kasur yang paling bagus di sini. Oke. Okay. Kasur yang elegan, yang memberikan kenyamanan 100.000%. Wow, mantap. Yang bisa membuat gua melayang-layang di angkasa dan merasakan ketenangan yang alami. Oh, ada itu mah. Silakan ikut saya, Mas. Pasti yang nah, pink. Ini saya rekomendasikan kasur Skyland Comfort. Skyland Comfort 75 juta. Namun dapat mantap. Jangan dipegang, Mas. Kembalian 5 juta boleh dipegang. Guys, ini kasur eksklusif, Mas. Skyland Comfort loh, gak boleh dipegang sembarangan. Lihat no. Jarang pegang. Oke. Pegang produk. Boleh gue cobain? Ya gak boleh lah, Mas. Lihat no. Pegang aja gak boleh. Apalagi dicobain. Ya terus gimana gue bisa tahu ini kasur bagus apa enggak? Ini tuh Skyland Comfort, Mas. Eksklusif. Terjamin. Mas gak percaya sama saya? Enggak, musrik. Nanti gak usah beli di sini, Mas. Lah, kenapa jadi sekarang lu yang belagu? Lihat no. Pembeli wajib percaya. Oke, percaya lanjut. Dak. Kasur ini elegan, Mas, memberikan kenyamanan sehingga 100.000%. Bisa membuat Mas melayang-layang di angkasa dan merasakan ketenangan yang alami. Iya, tapi gue mesti coba dulu dong, Mas. Gimana sih? Ya serah Mas aja, mau beli apa enggak. Saya mah enggak maksa. Iya, alah, jual mahal nih ya penjualnya, guys. Enggak boleh dicoba. Sekali aja deh ya, biar pasti gitu, Mas. Boleh. Lihat no. Kayaknya. Yaudah, saya ke toko lain aja. Oh ya, wes lah, Mas. Oke, okay, kita toko lain, guys. Jangan, Mas. Aduh. Beneran melayang, guys, ke atas. Gimana baliknya itu, guys? Rugi ya tuh beli 75 juta dengan kasur yang gitu mah. Perlahan-lahan. Sebelum Mas beli yang ini, saya punya pilihan lebih bagus nih. Hanya dengan 20.000, Mas bisa beli obat nyamuk yang nantinya bisa Mas campurkan ke dalam kopi, teh, atau air yang biasa Mas minum, dan Mas akan mati perlahan-lahan. Ah, nggak usah. Ada lagi nih, Mas. Dengan 20.000, Mas bisa dapat pisau dapur yang bisa Mas pakai buat ngebelah urat nadi lebih gampang, dan Mas akan mati perlahan-lahan. Apa ini, guys? Penjual apa ini? Kagak usah. Kata ini, Mas, 20.000 juga bisa beli lompat tali di mana Mas bisa ikat ke langit-langit rumah, lalu dibuat lingkaran sebesar kepala, terus Mas gantungkan leher Mas ke situ, dan Mas akan mati perlahan-lahan. Apaan sih lo, horor banget. Atau mungkin ini nih. Dengan 20.000 Mas bisa dapat bensin seliter yang bisa Mas siram ke seluruh badan dan membakar Mas hidup-hidup dengan menyalakan api, dan Mas akan mati perlahan-lahan. Atau ini aja, Mas. Dengan 20.000, saya cuma pengen beli rokok sebungkus. Ya Allah. Oh. Dasar penjual gimana sih? Oke lah. Oke lah. Lebih suka cara yang klasik ya, Mas? Maksudnya cara klasik apa sih? Yeah, seru banget. Aku bakalan nonton terus videonya dari Tekoto karena gak ngebosenin sama sekali, guys. Lucu banget, kocak. Dan kalian pun harus nonton video-video dari Tekoto ya, guys. Kalian tinggal klik link di bawah ini, terus kalian klik, jangan lupa buat subscribe juga, dan tinggal nonton video-video semua dari Tekoto karena sumpah lucu banget. Jadi jangan lupa buat subscribe ya, guys, dan jangan lupa buat subscribe aku juga, klik like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jadi segitu aja videoku kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.